gugatan class class action ini action. diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga. Selain dalam Undang-Undang Lingkungan, ya. Artinya di dalam dasar hukum itu memuat bagi masyarakat yang merasa tidak puas, merasa dikecewakan, merasa dirugikan, atau merasa dia ada yang ganjal, mengakibatkan kerugian, bisa lakukan gugatan perwakilan kelompok seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Itu atau class action yang akrab disebut dengan class action. Tapi kalau hanya 10, 5, tidak usah gugat class action saja. Buat aja satu kuasa kepada seorang advokat kah, atau dia wakilkan kepada seorang yang paham tentang ilmu hukum, tentang acara persidangan. Tapi kalau sudah 80, 50, 60, gunakan class action itu atau perwakilan kelompok. Biar, kenapa class action ini adalah di sebagai indikasinya adalah agar tidak ada putusan yang beragam terhadap sebuah objek permasalahan. Okay. Nah, kejadian yang serupa, kalau kerugian mungkin berbeda-beda, tapi kejadian yang serupa, nah, misal gitu. Tapi untuk tadi disampaikan Pak Rudi, untuk pelayanan rumah sakit tidak baik, ini bisa kita gugat dengan class action tadi ya? Bisa, tapi sarannya ada kerugian. Sarannya ada kerugian. Kerugian itu kan bisa saja material dan imaterial. Betul. Ya, masukkan saja gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu. Nanti bisa diwakilkan itu melalui perwakilan kelompok.